Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Afiq kembali kepada channel saya. Hari ini saya akan bincangkan tentang seorang tokoh Islam yang outspoken pada ketika dahulu. Kalau kita tengok, banyak legend dilahirkan oleh guru yang power seperti Bruce Lee yang dilatih oleh Ip Man dan juga Casper Schmeichel yang dilatih oleh Peter Schmeichel. Jadinya, siapakah tokoh outspoken pada ketika ini? Tak lain tak bukan, iaitu Dr. Zakir Naik. Jadinya, sebelum Dr. Zakir Naik menjadi penceramah dan juga pendebat yang hebat, jadi siapakah yang ajar Dr. Zakir Naik? Guru kepada Dr. Zakir Naik bernama Syekh Ahmad Didat. Dr. Zakir Naik berjumpa dengan Syekh Ahmad Didat buat kali yang pertama di usia yang muda pada tahun 1987 dan menuntut ilmu bersama Syekh Ahmad Didat. Jadi siapakah Syekh Ahmad Didat ini? Mari saya bentangkan dia punya biodata diri terlebih dahulu. Syekh Ahmad Didat ataupun nama penuhnya Syekh Ahmad Husin Didat Al-Hafiz telah dilahirkan pada tanggal 1 Julai 1918 dan juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Ogos 2005 ketika usia beliau 87 tahun. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim dalam bidang perbandingan agama. Beliau juga merupakan seorang pengarang, pensyarah dan juga pemidato. Beliau dikenali dunia sebagai salah seorang pakar pembicara yang amat handal khususnya dalam sesi perdebatan umum yang memerihalkan tentang masalah keagamaan Islam sama agama-agama lain. Beliau dilahirkan di daerah Surat, Gujarat, India. Beliau tidak dapat kekal bersama ayahnya sehingga 1926 kerana ayahnya seorang penjahit. Akibat daripada pekerjaan ayahnya itu, ayahnya telah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Afrika Selatan tidak lama setelah kelahiran Syekh Ahmad Didat. Tanpa pendidikan formal dan untuk menghindari kemiskinan yang amat larat, Syekh Ahmad Didat telah pergi ke Afrika Selatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama ayahnya pada tahun 1927. Perpisahan Syekh Ahmad Didat dengan ibunya ke Afrika Selatan bersama ayahnya adalah saat terakhir dia bertemu dengan ibunya dalam hidupnya kerana ibunya telah meninggal dunia beberapa bulan selepas beliau berhijrah bersama ayahnya ke Afrika Selatan. Di negara asing ini, Syekh Ahmad Didat berusia 9 tahun tanpa bekal pendidikan formal dan juga tidak fasih berbahasa Inggeris. Namun, dengan ketekunan semangat belajarnya, dia bukan sahaja mampu menguasai bahasa Inggeris namun muncul sebagai pelajar yang unggul di sekolahnya. Beliau telah mendapat promosi sehingga belajar ke darjah 6. Namun, belajarannya tidak dapat disambung ketika umur 16 tahun kerana masalah kewangan. Turning point beliau muncul ketika tahun 1936. Sewaktu beliau bekerja di kedai Muslim berdekatan sebuah sekolah menengah Kristian di pantai selatan Natal. Penghinaan yang tidak dihenti-henti daripada missionaries menentang Islam selama kunjungan mereka ke kedai telah menanamkan keinginan beliau untuk menguasai pelbagai kitab-kitab suci pelbagai agama untuk melakukan aksi menghentikan propaganda masyarakat tersebut. Pada suatu hari, Syekh Ahmad Didat telah berjaya menemui sebuah buku berjudul Izharul Haq yang bererti mengungkap kebenaran. Buku ini berisi teknik-teknik dan keberhasilan usaha-usaha umat Islam di India yang sangat besar dalam menggalas gangguan missionaries Kristian ketika era penaklukan Inggeris dan pemerintahan India. Secara khususnya, idea untuk menangani debat telah berpengaruh besar dalam jiwa dan diri Syekh Ahmad Didat. Ahmad Didat juga turut menghafaz Al-Quran sehingga kan beliau digelar Al-Hafiz. Beberapa minggu setelah itu, Syekh Ahmad Didat membeli kitab Injilnya yang pertama dan mula melakukan debat dan diskusi dengan siswa-siswa missionaries. Setelah beliau telah menewaskan siswa-siswa missionaries, beliau sendiri secara pribadi telah memanggil guru teologi Kristian kepada siswa-siswa missionaries untuk debat bersamanya. Bahkan pendeta-pendeta Kristian di daerah tersebut juga diajak berdebat dengan Syekh Ahmad Didat. Dengan semangat kental untuk menyebarkan Islam, Syekh Ahmad Didat telah membenamkan dirinya selama lebih daripada 4 dekad menyebarkan agama Islam. Beliau memimpin kelas bagi subjek Injil dan memberi sejumlah kuliah ilmu. Beliau mendirikan Asalam, iaitu sebuah institut untuk melatih para pendakwah Islam. Di situ, Syekh Ahmad Didat bersama-sama keluarganya mendirikan bangunan-bangunan termasuk masjid yang masih dikenali sehingga hari ini.
Syekh Ahmad Didat adalah anggota paling awal yang menganggotai Islamic Propagation Center International, iaitu sebuah organisasi media yang menyebarkan video-video ceramahnya dan juga penulisan karyanya ke seluruh dunia, dan menjadi presiden sampai tahun 1996. Ia menerbitkan lebih daripada 20 buku dan menyebarkan berjuta-juta salinan secara percuma. Syekh Ahmad Didat mengirimkan beribu-ribu bahan kuliah ke seluruh dunia dan berdebat dengan penyebar-penyebar Injil pada debat umum. Beribu orang telah masuk Islam atas rahmat Allah serta usahanya, termasuklah juga dengan para-para misionari yang telah berdebat dengannya. Antaranya ialah Kenneth Jenkins, sekarang bernama Abdullah Al-Farouk, dan juga mantan misionari iaitu Gary Miller, sekarang bernama Abdul Ahad Omar. Sebagai penghargaan yang tertinggi untuk prestasinya yang bersejarah itu, beliau telah dianugerahkan penghargaan antarabangsa dari Raja Faisal pada tahun 1996, penghargaan yang berprestij tinggi dan juga sangat berharga dalam dunia Islam. Beliau juga telah menulis beberapa buku dan juga telah laris dijual ke seluruh dunia. Antara yang paling laris ialah buku The Choice, Dialog Islam-Kristian, adalah yang paling terlaris dijual di dunia. Buku ini telah disebarkan secara meluas ke Afrika Selatan hingga Eropah, Asia, Oceania, bahkan Amerika Utara dan Selatan. Ketika di akhir hayatnya, Syekh Ahmad Didat hanya boleh berbaring di tempat tidurnya di Verulam, Afrika Selatan selama 9 tahun yang terakhir. Dan akhirnya pada 8 Ogos 2005, beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir di rumahnya di Trevenant Road di Verulam, Provinsi KwaZulu-Natal, Durban. Punca kematiannya adalah disebabkan strok yang menyebabkan beliau terbaring selama tempoh yang lama tersebut. Ribu-ribu orang yang kebanyakannya dari umat Islam telah berhimpun di rumahnya dan menunaikan solat jenazah untuknya. Lantas jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Verulam. Begitulah perkongsian saya pada video kali ini, dan juga kita boleh mengambil nilai murni yang tertunjul daripada Syekh Ahmad Didat ini, iaitu beliau daripada seorang kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan yang formal telah menjadi seorang penceramah yang hebat dan terkenal di seluruh dunia. Talk about it, man. Talk about something that you know about Islam. Huh? If you don't know about theology, about psychology, about philosophy, you not have the Quran, don't worry. Do you know one thing about Islam? Any one thing you can talk? Man, open your mouth. As soon as you start talking about one thing, that one thing again and again, Allah adds more. This is how knowledge increases. This is how I got my knowledge. You know, I didn't go to university to learn the Bible, Darul Uloom to learn Islam, no, nothing. Just doing talking, and problems, and the problem is created, and I get the solution. Problem is created, so my knowledge increases. Same thing, secret with you. Our Nabi said, "Balligha anni walau aya," deliver the message regarding me, even if it is one verse. Go to town, my dear brothers and sisters, you know, something that you know was, learn to talk, and as soon as the guy poses a problem for you, you'll be looking for the answer. And when the answer comes, you'll be able to retain it. Like this, I can keep on throwing things at you. Facts. This is mere entertainment. You go home and it's forgotten. I say, Mr. Didat gave a fantastic lecture. What did he say? We don't know what he said. No. Just one thing, pick it up and go to town. The Christian, he hasn't got a leg to stand upon.